Oke, mungkin akan saya mulai saja ya. Tunggu sebentar. Oke. <tuh> Selamat sore semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin sesi webinar kali ini akan saya mulai saja. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Atari Lady dari, dari internship IoT Engineer. Bisa AI, nah, pada webinar kali ini saya akan membahas mengenai rancang bangun sistem sensor suhu dengan Arduino. Nah, jadi, di webinar kali ini kita akan membuat suatu rangkaian dengan sensor suhu. Karena di sini saya menggunakan motor DC dalam rangkaian ya, jadi ini bisa dibuat seperti kipas kipas otomatis berdasarkan suhu. <tuh> Oke, okay, kita masuk ke pembahasan dulu. Nah, di pembahasan ini saya akan membahas mengenai alat-alat yang akan digunakan. Nah, di sini ada eh, rangkaian dan kode dari eh, sensor suhu dan terakhir ad, adalah mensimulasikan rangkaian sensor suhu. Nah di bagian simulasi ini kita akan mem, kita akan menggunakan sebuah simulator yaitu Tinkercad. Nah, Anda sekalian dapat menggunakan aplikasi tersebut melalui website nanti saya eh, tunjukkan bagaimana aplikasi tersebut ya. Nanti di sini kita akan masuk ke alat-alat terlebih dahulu. Nah, Anda sekalian pasti sering melihat ini ya, terutama bagi yang suka membuat suatu prototype. Jadi ini adalah breadboard. Biasanya digunakan untuk membuat suatu rancangan prototype tanpa harus menyolder alat-alat alat tersebut. Nah, lalu yang kedua adalah Arduino Uno R3. Nah, Arduino ini berfungsi sebagai pengendali dari alat-alat yang nanti akan kita gunakan. Nah di sini eh, saya jelaskan terlebih dahulu pin-pin yang ada di eh, Arduino. Nah, anda bisa lihat ya di sini ada power, eh, analog dan digital. Nah jika anda sekalian ingin sebatas menyalakan saja, anda sekalian dapat menggunakan pin yang power ini. Nah, sebelumnya, di sini kan ada nih 5 volt dan 3,3 volt. Nah, kita ambil prinsip baterai saja ya. Jadi, pada baterai kan ada tuh uh, kubu positif dan negatifnya. Nah, di sini juga sama ada uh, positif dan negatifnya. Nah, positif uh, negatifnya yang positif itu VCC, sedangkan yang negatifnya itu GND. Nah, yang positif itu loh yang di sini ya, yang 5 volt ya yang 5 volt 3,3 volt ini VCC, sedangkan yang negatif itu GND atau ground. Nah, jadi jika uh, apa Anda ingin menyalakan lampu sebagai contoh ya, Anda pilih yang 5 volt atau 3,3 volt. Perlu diingat juga kalau uh, positif sama positif itu tidak akan menyala. Makanya perlu yang negatifnya juga. Jadi misal 5 volt dan GND maka dia akan menyala terus menerus. Nah selanjutnya selanjutnya adalah uh, pin analog. Nah pada pin analog ini uh, sebagai konversi dari analog ke digital. Tujuannya agar anda sekalian dapat mengendalikan perangkat tersebut gitu. Kalau apa namanya? Jadi uh, dari sinyal analog di biar kebaca digital ya pakai pin ini seperti itu. <tuh> Kalau yang digital ini tujuannya sama seperti power yang membedakannya adalah pin pada digital ini dia bisa kita kendalikan uh, kendalikan melalui sebuah program. Nah, sudah cukup jelas ya. Oke okay, selanjutnya adalah uh, resistor. Nah resistor ini merupakan salah satu komponen yang paling penting dan juga salah satu itu komponen yang paling sering anda temui di setiap rangkaian rangkaian elektronik nah, fungsinya sebagai pengatur dan membatasi arus listrik dalam suatu rangkaian. Oke sebelumnya saya uh, ingatkan mungkin jika anda sekalian ada pertanyaan bisa bisa di chat ya di public chat saja. Oke, okay, selanjutnya adalah kabel jumper. Nah, jadi di kabel jumper ini ada banyak sekali macam-macam warnanya. Anda bisa pilih bebas sesuai keinginan, mau yang merah, hijau, hitam, dan lain-lain. Ada banyak macam warnanya. Nah, pada kabel jumper ini, dia ada tiga macam nah yang pertama ini yang di atas itu male to male jadi ujung sama ujungnya itu ada jarumnya yang dimana fungsinya itu untuk uh, dimasukkan ke dalam lubang ya atau pin yang ada di microcontroller nah lalu yang kedua adalah female female to female nah tujuannya juga sama tapi yang membedakannya uh, dia tidak ada jarumnya melainkan hanya lubang saja untuk Dimasukkan jarumnya yang ini tadi, ya. Nah, selanjutnya ada male to female. Nah, tujuannya juga sama, tapi ujungnya, uh, ujung yang satu sama ujung yang satunya lagi itu berbeda. Yang satu ada jarumnya, yang satu uh, tidak ada jarumnya. Nah, selanjutnya ada uh, motor DC. Ya motor DC. Pada motor DC ini Anda sekalian mungkin sudah pernah melihat ya. Jadi ini biasanya ditemuin pada mainan mobil mobilan atau kipas nah, motor di sini. Motor di sini nanti akan menjadi pemutar baling balingnya pada rangkaian yang akan kita buat. Nah selanjutnya ada sensor suhu. Nah, jadi ini adalah alat utamanya ya pada sesi webinar kali ini. Nah, dengan sensor suhu ini nanti eh, kita akan mengaturnya apabila eh, suhu ruangan atau suhu sekitar dirasa cukup panas, maka eh, si motor DC tadi dia akan berputar. Nah, selanjutnya ada motor driver L293D. Nah, alat ini gunanya untuk mengkontrol gerakan motor DC dengan power maksimalnya adalah 36 volt ya. Nah, sudah selesai yang alat-alat tadi. Sekarang kita masuk ke rangkaian dan kode dari sensor suhu. Nah, ini sederhana saja ya. Di sini Anda sekalian tinggal menghubungkan alat-alat tadi menggunakan kabel jumper Ya, Anda bisa lihat ya di sini ada berbagai macam warna. Nah kabel ini sebagai pembeda saja. Anda bisa lihat ya yang resist, uh, yang apa, yang sensor tempe dia kabel yang warna oranye yang menandakan pin tersebut adalah uh, analog. Jika Anda memasukkannya ke pin yang digital tentu nanti tidak akan kebaca. Nah jadi biar bisa kebaca harus dimasukkan ke pin analog terlebih dahulu. Nah lalu yang motor DC. Uh, kan tujuannya akan berpu, uh, akan berputar jika sensor suhu mendeteksi uh, suatu uh, mendeteksi suhu ruangan jika ruangan tersebut panas. Nah, jadi kita atau di bawah berapa gitu settingannya ya nanti saya tunjukkan. Nah, jadi kita bisa gunakan pin-pin yang ada pada motor DC itu masuk ke pin, ke pin digital. Nah, tapi perlu diingat ini harus dihubungkan terlebih dahulu ke L293D untuk mengendali untuk mengendalikan motor DC tersebut ya. yang selanjutnya ada nih lampu LED yang di sini ya. Lampu LED ini tujuannya hanya untuk sebagai notifikasi saja. Nah, jadi kalau motor DC-nya nyala terus suhu ruangannya juga sedang naik. Atau panas, ya, maka dia akan menyala, seperti itu. Nah, selanjutnya kita masuk ke codingannya. Nah, mungkin akan saya share, share nanti ya, untuk codingan ini di kolom chat. Oke, jadi di sini di tipe datanya adalah float. Ya. Di float ini ada temp dan is motor on. Pada void setup itu kita masukkan pin-pin uh, yang tadi yang terhubung ke Arduino lalu uh, jika ini kan void setup gunanya hanya uh, satu kali jalan ketika void, void setup-nya sudah berjalan maka dia akan menjalankan yang uh, void loop nah, void loop ini isinya ya uh, seperti perulangan kondisi dan lain-lain ya nah, di void loop ini ada uh, tem yang diinisialisasikan dengan nama analog read. Nah untuk yang float ini ada temp C dan juga uh, tmf. Nah, se itu Celsius yang F itu uh, Fahrenheit ya. Nah dan ini adalah rumusin nanti yang akan uh, kita gunakan ya. Uh, Nah, mohon maaf ya tadi. Nah, untuk si LED ah, tadi sampai dan ini apa ya? Oh, yang ini adalah rumus-rumus yang nanti kita gunakan untuk si LED dengan motor uh, DC-nya ya. Nah, Anda bisa lihat ya di sini ada jika tensinya lebih dari sama dengan 25 dia akan menyala. Nah, di sini um, jika anda ingin menyetingnya nyalanya di 20 ya silahkan nggak masalah. Nah nanti si uh, si notifikasi ini nanti memberi apa nyala gitu untuk LED-nya nanti uh, dia akan menyala di atas 25 yang ini ya. Is motor on. Oke okay, selanjutnya kita mensimulasikan rangkaian sensor suhu dengan TinkerCAD. Oke. Okay ada pertanyaan bisa uh, tanyakan langsung di public chat sebentar. <tuh> Oke okay, sebelumnya ini kita buka tinkercad aja. Nah di tinkercad ini anda hanya perlu ya login buat akun seperti biasa aja ya. Di sini ada uh, namanya ada 3D design, circuit. ya circuit ini yang kita gunakan untuk Simulasikan ya, nanti ya. Bisa ada code block dan juga ada license. Nah, kita gunakan yang sirkuit, kita judulnya sensor suhu ya. Nah, kalau di sini kan saya sudah pernah buat nih sensor suhunya ya. Ini aja, tinggal dis aja, buka. Oh ya, sebelumnya saya lupa ya, belum share codingannya, bentar ya. Anda bisa kopas ya jika ada yang ingin mengikuti atau bisa ketik ulang, ketik manualan saja ya karena ini juga nanti akan diupload di YouTube. Oke untuk untuk rangkainya ya seperti ini Anda untuk simulatornya ya untuk simulatornya tinggal Anda mau cari apa juga hampir semuanya ada di sini tinggal misal Arduino nih. Arduino habis itu kita butuh breadboard juga. Nah, ini breadboard. Bentar. Ini breadboard uh, ada banyak macamnya jenis-jenisnya di sini di apa di Tinkercad cat ini. Breadboard. Nah ukurannya ada yang mini, small bahkan ada yang paling kecilnya lagi ya. Jadi sesuaikan dengan uh, kebutuhannya saja gitu. Nah, ini Anda bisa bebas ya mau dibuat seperti apa. Nah, untuk kabel untuk kabel-kabelnya dan lain-lain. Sebentar, semisal motor DC ya kita kurang motor DC. Nah. Sini tinggal tarik-tarik aja gitu untuk kabelnya. Semisal nih di 5 volt mau ke sini. Nah, sebentar kejauhan ya. 5 volt. Nah, tinggal ke sini aja. Tuh, ini hanya misal aja ya. Nah. Kalau Anda ingin uh, kabelnya rapih gitu ya tinggal klik dua kali aja. Nah, di sini ada titik gitu, tinggal sesuaikan saja dengan kebutuhan Anda ya. Tinggal dirapihin aja. Nah, untuk merubah warnanya juga gampang ya di sini tipe-tipenya juga ada lumayan nih. Nah. nah. misal kayak gitu boleh disamain aja seperti contoh atau mau agak beda dikit ya enggak masalah. Jadi kurang lebih untuk apa namanya? Untuk simulatornya kayak gini ya untuk cara menggunakannya. Hari ini saya hapus-hapus dulu ya. Bentar. Nah. Kalau Anda sekalian ingin code ya seperti ini tinggal klik aja codenya. nya dan lalu apa namanya? Ini code-code-nya tadi udah di itu ini. Ya. Langsung aja start simulation. Nah, kalau udah berhasil dia bisa nih dijalanin dia berhasil dijalanin terus cara ngeceknya gimana nah enaknya di simulator Tinkercad ini kita nggak eh, perlu lagi nih apa namanya kebingungan apakah alatnya beneran berhasil atau enggak ya kita bisa langsung aja ke sensor suhu nah ke sensor suhu ini semisal seri, apa semisal tinggi suhunya nih ada di 125 kita coba-coba aja coba, dulu. Coba. Nah, dia akan berputar. Ya, di sini motor DC berputar. Ini anggap saja baling-balingnya si kipas itu tadi ya. Karena di sini nggak ada baling-baling, jadi kan motor DC ya muter-muter gitu aja lah ya. Jadi kayak gini kurang lebih tampilan ya. Dan nah, di mod apa di LED-nya ini dia akan nyala begitu. Eh, Jalalah kondisinya sudah terpenuhi ya dari suhu sama apa namanya motor DC dia akan nyala tapi jika suhunya ya kurang gitu ya atau suhunya sampai minus dingin gitu dia akan mati seperti itu dia akan nyala nah, kurang lebih seperti ini ya untuk simulatornya ya, mungkin Nah, ada yang ingin ditanyakan, bisa ditanyakan di public chat. Oke, okay, kalau tidak ada. Terima kasih ya yang sudah hadir. Mohon maaf apabila ada kekurangan. In webinar kali ini akan saya tutup. Saya tereda di kesuma. Saya undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.